Satu, dua, tiga, empat, lima. Macam tak ada tenaga ya. Angkat beg tu. Beg tu. Angkat. Macam lemah je kedek ni. Cepat sikit angkat beg. Aduh, baru 50 kilo. Okey, cepat lari setempat. Satu, dua, tiga. Letak tinggi. Satu, dua, tiga. Apa ini kedek? Macam mana nak naik pangkat? Lemah macam ni. Tak apa, saya panggil cikgu. Cikgu, cepat sikit. Cikgu tengok mana? Whistle pun tertinggal. Cikgu! Cikgu! Sejahtera, anda sedang menonton Badan Beruniform Kadet Remaja Sekolah di Didik TV KPM bersama dengan saya, Sean Steven, selaku host anda. Dan untuk episod kali ini, kami akan berikan tumpuan kepada ujian kecergasan diri untuk kenaikan pangkat. Dan seperti mana yang anda dah lihat dah profil guru seperti tadi, kami akan persilakan sekarang Cikgu Asad untuk bersama kita. Hai Cikgu! Hai, selamat sejahtera, Sean. Hai, cikgu. Khabar baik, cikgu. Cikgu sihat? Sihat. Terima kasih. Okey, cikgu. Dan boleh tak cikgu kenalkan diri cikgu lagi sekali kepada mereka yang menonton di rumah? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi dan selamat sejahtera kepada semua penonton. Okey, cikgu, nama cikgu, Cikgu Muhammad Arsyad bin Muhammad Aslam. Baik, cikgu merupakan jurulatih kadet remaja sekolah bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan cikgu berkhidmat di Sekolah Kebangsaan Sungai Besi. Ya, cikgu. Dan untuk hari ini kita akan belajar tentang kecergasan diri ataupun ujian kecergasan diri ya. Ya, betul. Untuk kenaikan pangkat, cikgu. Ya. Dan dalam kadet remaja sekolah ini kita ada berapa banyak pangkat, cikgu? Baik, sebenarnya Sean, untuk ujian kecergasan diri ini ataupun untuk ujian kecergasan diri ini, ujiannya adalah untuk kenaikan pangkat. Ya. Baik, kenaikan pangkat pangkat dalam kadet remaja sekolah ini kita bahagikan kepada dua, iaitu untuk pangkat tunas kadet remaja sekolah dan juga pangkat kadet remaja sekolah. Okey. Baik, untuk pangkat tunas kadet remaja sekolah, kita bermula dengan Lance Corporal, Corporal dan Sergeant. Okay. Maksudnya sampai Sergeant saja di sekolah rendah. Okay. Manakala bagi pangkat kadet remaja sekolah, sekolah menengah, kita bermula dengan Lance Corporal, Corporal, Sergeant, Staff Sergeant, Pegawai Waran 2 dan akhir sekali Pegawai Waran 1. Dan di mana setiap pangkat-pangkat ini kadet harus mengikuti ataupun menjalani ujian-ujian ataupun kursus kenaikan pangkat untuk melayakkan mereka mendapatkan pangkat-pangkat tersebut. Okey, dan selain daripada ujian kecergasan diri ni, Igu, ada tak apa-apa instrumen lain yang wajib diambil oleh kadet untuk naik pangkat? Baik, Sean. Sebelum kita dalam ujian kenaikan pangkat ni, sebenarnya dia ada banyak instrumen ataupun item. Yang utama sekali kita pecahkan kepada dua, iaitu item teras dan juga item khas. Okey, baik. Kalau kita lihat, selain daripada kecergasan, di dalam item khas ini ada banyak lagi. Ujian bertulis, kawat kaki, ujian kerohanian, bagi Muslim, bagi non-Muslim, ujian moral, dan juga kita ada perkara item-item ataupun ujian-ujian lain seperti kita ada ikatan, bantu mula dan macam-macam lagi ujian yang ada. Okey, balik semula cikgu kepada ujian kecergasan diri ini. Adakah ini merupakan satu instrumen yang wajib untuk naik pangkat, cikgu? Baik, soalan yang bagus daripada Sean. Baik, untuk pengetahuan semua penonton kita, ujian kenaikan pangkat ini terdapat pelbagai instrumen yang saya katakan tadi. Salah satunya adalah ujian kecergasan diri. Jadi, ujian kecergasan diri ini peserta harus berjaya ataupun menduduki melaksanakan ujian kecergasan diri ini dan markah ujian kecergasan diri ini akan dicampurkan dengan aktiviti-aktiviti yang lain, barulah peserta itu akan dianugerahkan kalau melepasi penskoran yang ditentukan oleh jawatankuasa teknikal untuk kursus kenaikan pangkat itu. Maksudnya ujian kecergasan diri ini dia tidak berdiri sendiri. Okey. Dia ada bersama dengan beberapa aktiviti. Yeah. Wajib peserta menduduki ujian kecergasan diri ini di dalam aktiviti kursus kenaikan pangkat. Dan markah ini akan dicampur untuk semua aktiviti lain. Baiklah cikgu, sekarang kita akan berehat seketika dan kembali semula ke Badan Beruniform di Didik TV KPM. Kembali
kembali semula menonton Badan Beruniform Kadet Remaja Sekolah di Didik TV KPM bersama dengan saya Sean Simon dan juga Cikgu Arsyad. Dan untuk hari ini kita akan berikan tumpuan kepada ujian kecergasan diri untuk kenaikan pangkat. Baiklah Cikgu, saya dah tak sabar dah nak mulakan ni. Oh, betul? Ya Cikgu. Baik, bagus. Baik. Tapi untuk hari ini kita ada seorang murid yang akan bersama kita Cikgu. Ya, betul. Tapi sebelum tu Sean, apa kata Cikgu terangkan dulu apakah item-item yang ada di dalam aktiviti kecergasan bagi kursus kenaikan pangkat ini? Okey, boleh Cikgu. Sean nak dengar? Boleh Cikgu. Okey, baik. Untuk yang pertama, bagi aktiviti ujian kecergasan diri, kita ada larian 2.4 kilometer. Wow. Jadi setiap peserta yang menghadirkan diri dalam ujian kenaikan pangkat ini, mereka perlu berlari sejauh 2.4 kilometer dan ada catatan masa. Ya, betul. Bagi kadet putera, kita catatan masa bagi kadet putera adalah selama 12 minit. 12? Maksudnya di bawah 12 minit. Ya. Manakala bagi kadet putri pula, catatan masa di bawah 15 minit. Item yang kedua dalam ujian kecergasan diri adalah tekan tubi. Okay. Ataupun kita panggil push up lah. Ya. Okey, baik. Tekan tubi ini juga ada kiraan 30 kali dalam masa 1 minit. Maksudnya dalam 1 minit tu Sean kena buat 30 kali tekan tubi lah. Ya, kalau kita kirakan maknanya satu tekan tubi tu dalam masa 2 saat kena selesaikan lah. Ya, betul. Dalam kalau anggaran ni begitulah. Ya. Jadi kalau Sean berhenti mungkin tak sampailah 30 kali tu. Okey, baik. Yang ketiga adalah ujian bangkit tubi. Okey. Bangkit tubi ini juga Sean, dia ada kiraan masa dalam 1 minit iaitu 20 kali dalam 1 minit. Okey, dan Sean, biasanya untuk bahagian bangkit tubi ini Sean, kita akan buat berpasangan. Maksudnya seorang kawan akan pegang kaki dan seorang lagi akan membuat ujian tersebutlah. Tetapi disebabkan kita berada dalam keadaan norma baru ini, jadi kita boleh buat seorang tapi sedikit kesukaranlah mungkin bahagian kawalan kaki. Tapi hari ini kita akan buat seorang-seorang. Kita akan cuba. Boleh juga. Baik. Ujian item yang seterusnya adalah bangkit lentik. Apa yang kita akan buat untuk bangkit lentik ini, kejap lagi cikgu akan tunjuk demonstrasi. Okey, dan bangkit lentik ini juga ada masa. Kiraannya 20 kali dalam 1 minit. Okay. Tapi Sean, bukan itu saja. Ada item yang terakhir bagi ujian kecergasan adalah angkat beban. Dan peserta mesti mengangkat beban sekurang-kurangnya 50 kg atau yang setara berat dengannya. Okey. Dan berlari dalam jarak 50 meter. Jadi dia mesti mengangkat beban tersebut. Dan berlari dalam keadaan 50 meter tanpa ada masa. Tanpa masa. Janji dia menghabiskan 50 meter itu dengan mengangkat beban tersebut. Tapi dalam keadaan berlari tak boleh berjalan itu. Sebaiknya berlarilah. Berjalan boleh, tetapi kita akan meminta peserta kita dalam keadaan yang berlarilah. Berlari-berlari anaklah. Baik. Jadi hari ini cikgu akan memanggil anak murid cikgu, iaitu seorang peserta ataupun kadet dalam wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, iaitu Syarul. Okey, dipersilakan Syarul. Okey, baik. Jadi apakah aktiviti yang pertama ataupun item pertama yang kita akan lakukan cikgu? Baik, seperti mana yang cikgu katakan tadi, yang pertama sekali kita akan buat 2.4 kilometer. Tetapi disebabkan kekangan kewasan kita pada hari ini, jadi cikgu mungkin akan suruh Syarul berlari setempatlah sebagai simulasi untuk aktiviti ini. Jadi tapi kita takkan buat 12 minitlah sebab penat agaknya Syarul nak berlari 12 minit tu. Baiklah cikgu, jom kita mulakan. Okey, baik. Sebelum tu kita buat aktiviti pemanasan badan. Bagi cikgu keluarkan whistle cikgu dulu. Okey. Dan juga jam cikgu. Okey, okay, stopwatch cikgu lah. Okey, cikgu nak ambil masa. Okey, baik. Dah bersedia? Dah. Okey, Syarul dah bersedia? Sean dah bersedia? Dah, sir. Okey, baik. Kita akan lakukan aktiviti pemanasan bahagian badan bagi anggota bahagian atas dulu. Upper body lah. Okey. Baik, kita bermula dengan tangan kanan dahulu. Dan selepas itu kita akan teruskan aktiviti kita lah. Okey, okay, dah bersedia? Sedia dalam kiraan 8. Exercise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, baik. Seterusnya, tangan ke belakang dan tarik. Okey, baik. Okey, kita akan ni untuk kita punya bahagian tricep, otot tricep kita supaya sentiasa dalam keadaan panas dan sedialah. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Baik, tadi kita dah buat bahagian atas badan. Sekarang kita akan pergi bahagian pinggang. Okey. Untuk regangan kita bahagian abdomen ni lah. Okey, baik. Okey. Okey.
Sudah bersedia? Okey, sedia. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey. Untuk pengetahuan Sean juga, aktiviti ini juga akan menguji kestabilan kita. Okey, kita bergerak ke kaki kiri pula. Okey. Sedia. Dalam kiraan lapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Baiklah Sean, kita dah selesai untuk sesi pemanasan badan. Ya. Jadi mungkin kita boleh terus sambung kepada aktiviti ujian kenaikan pangkat kita lah. Okey, cikgu, tapi sebelum itu kita akan berehat seketika dan kembali semula ke badan beruniform di Direct TV KPM. Kembali semula menonton Badan Beruniform Kadet Remaja Sekolah di Direct TV KPM untuk ujian kecergasan diri untuk kenaikan pangkat. Baiklah cikgu, jom kita mulakan dengan aktiviti kita. Baik, pasti. Kita akan mulakan dengan aktiviti pertama kita iaitu larian 2.4 km. Jadi apa kata Sean dengan Syarul ambil tempat untuk cikgu. Kita lakukan aktiviti. Seperti mana yang saya katakan tadi, untuk larian 2.4 km ini, disebabkan ruangan kita yang agak terhad, maka kita lakukannya secara simulasi dan berlari setempat. Okey, sudah bersedia Sean dan Syarul? Dah cikgu. Okey, baik. Sedia. Go, lari setempat. Okey, baik. Untuk keadaan lari ini, peserta boleh meningkatkan intensitinya daripada perlahan ke semakin laju. Baik. Untuk larian 2.4 km ini, bagi peserta kadet puteri, tempoh masanya adalah 15 minit ke bawah, manakala bagi kadet putera adalah 12 minit. Dan juga kebiasaannya, aktiviti ini dilakukan di kawasan terbuka, trek ataupun balapan. Okey. Baik, setiap individu yang akan ambil ujian ini mestilah melepasi masa bagi menentukan kelayakan mereka. Okey. Masa akan diambil dari masa mula peserta berlepas hinggalah peserta sampai ke garisan penamat. Okey, sedia? Okey, baik, kita telah pun tamat untuk larian 2.4 km. Rasanya tak berperlu sangat kan? Sebab kita buat simulasi. Yeah. Baik, untuk aktiviti yang kedua ini, bagi ujian kecergasan kenaikan pangkat, khusus kenaikan pangkat ini adalah tekan tubi ataupun push-up. Okey, dah Syarul? Dah bersedia? Sean? Dah, okey, boleh ambil tempat Sean dan Syarul masing-masing. Untuk ini Igu, kita kena buat 30 tekan tubi dalam masa. Ya, betul. Untuk bahagian item tekan tubi ini, peserta harus melakukan 30 kali dalam masa 1 minit. Okay. Jadi, cikgu akan ambil masa 1 minit. Ya. Yeah. Syarul dan juga Sean akan kira. Okay. 30 kalilah. Okey, baik. Okey. Jadi, kejujuran adalah sangat penting dalam aktiviti ini kerana lebih-lebih lagi dilakukan secara individu. Okey. Dah bersedia untuk aktiviti tekan tubi? Dah, cikgu. Sedia. 1 minit bermula dari sekarang. Satu. Baik. Untuk aktiviti ini, peserta akan berada dalam kedudukan sokongan hadapan seperti tadi dengan berat badan disokong dengan kedua tapak tangan seperti dalam yang dilakukan oleh Sean dan juga Syarul. Okey. Mereka sedang turunkan berat badan dan diangkat semula, turun dan naik. Lakuan ini dilakukan sebanyak 30 kali dalam 1 minit. Okey. Belum lagi 1 minit. Tapi dah habis dah ego 30. 30. Saya buat 32 ego. Maksudnya peserta kita sangat-sangat cergas dan fit, cergas untuk melakukan aktiviti ini. Baik. Okey. Seterusnya, untuk item yang ketiga adalah bangkit tubi. Okey. Okey. Dah bersedia? Dah, Igu. Okey, silakan ambil tempat anda, Sean dengan Syarul. Okey, untuk aktiviti bangkit tubi ini, peserta berada dalam keadaan baring. Okey, dalam keadaan baring. Okey, Syarul boleh ke depan lagi. Pastikan keseluruhan anggota badan berada di atas tikar yoga ni. Okey. Dan apa yang peserta perlu buat untuk aktiviti ini? Okey, tunggu ya. Baring dulu. Bagi cikgu buat penerangan sedikit. Dalam keadaan baring, lutut dibengkokkan 90 darjah. Nampak? Lutut dibengkokkan 90 darjah dan tumit kaki sentiasa menyentuh lantai. Keadaan tumit kaki sentiasa menyentuh lantai. Seperti mana yang saya katakan tadi, apabila melakukan aktiviti ini secara berpasangan, seorang lagi akan memegang, berada di hadapan dan memegang kedua kaki ini. Tetapi
Dalam keadaan norma baru ini, aktiviti ini juga boleh dilakukan secara individu. Okey? Baik, buka kaki seluas bahu. Okey? Seterusnya, kedua tangan di dada dan angkat badan ke atas. Okey? Kedua tangan berada di dada. Okey? Macam ni, silangkan tangan. Dan juga mereka akan bangkit, bangun dan baring semula. Okey? Seperti keadaan bangkit dan baring. Bangkit dan baring. Lakukan ini dilakukan sebanyak 20 kali dalam masa 1 minit. Okey, dah bersedia? Sedia. Satu. Okey, bangkit dalam keadaan separa sahaja. Okey, bagus. Turun. Okey. Okey, lakukan dalam keadaan yang perlahan. Tak perlu tergesa-gesa kerana kita ada masa selama 1 minit. Okey, antara kelebihan aktiviti ini adalah untuk kekuatan abdomen kita, kekuatan di bahagian otot perut kita. Jadi peserta akan melakukannya selama 1 minit dalam kiraan 20 kali. Okey, nampak Sean makin lepas ni berketul-ketullah otot perut Sean ya. Baik, kalau tengok kedua-dua peserta kita luluslah sebab mereka melepasi 20 kali ujian bangkit tubi kurang daripada 1 minit. Okey, okay. Bagus Sean dan Syarul. Terima kasih, Igu. Okey, keempat adalah bangkit lentik. Okey, baik, bagaimana ujian bangkit lentik ini dilakukan? Okey, yang pertama sekali, peserta berada dalam keadaan menyarap. Okey, okay, cuba menyarap. Baik. Kedua tangan di belakang kepala. Oh, ya. Yeah. Okey. Baik, kedua tangan di belakang kepala dan lentikkan badan ke atas. Okey. Badan saja, Igu. Ya, yeah, badan saja. Kaki disilangkan. Okey. Kaki yeah, kena kekal lah, Igu. Ya, yeah, kaki kekal. Okey, baik. Okey, baik. Dilakukan secara individu. Okey. Aktiviti ini juga dilakukan secara individu dan dibantu oleh peserta lain untuk mengira jumlah. Ha. Soalnya kalau ada peserta lain untuk membantu, lebih bagus. Tetapi kalau tidak ada, peserta boleh mengira dengan sendiri. Okey, baik. Sudah bersedia? Sudah? Baik. Sudah, Igu. Okey. 1 minit dengan 20 kali kiraan. Sedia. Okey, baik. Kita nampak peserta akan mengangkat badannya supaya bahagian dada kelihatan. Ia juga merupakan salah satu senaman untuk otot, bahagian otot perut dan juga bahagian otot di dada ya. Sean, okey? Okey, Igu. Cukup tinggi, Igu. Cukup. Okey. Angkat lagi. Kalau Sean boleh angkat tinggi lagi, lagi bagus. Kalau Sean menghadiri aktiviti khusus kenaikan pangkat ini, cikgu rasa Sean akan luluslah kalau begini. Terus naik sarjan ke, Igu? Belum tentu lagi Sean. Okey. Di bawah daripada kiraan masa 1 minit. Okey, baik. Okey, baik. Itu item yang keempat. Baik, item yang terakhir adalah seperti mana yang saya katakan tadi adalah angkat beban. Yeah. Baik, Sean. Untuk angkat beban ini, peserta haruslah mengangkat atau mendukung beban seberat 50 kg atau mengangkat rakan yang sama berat dengannya. Hari ini cikgu telah membawa sebuah beg yang berisi beratnya 50 kg. Baik. Jadi untuk aktiviti ini, Syarul akan melakukan demonstrasi ataupun simulasi. Namun seperti mana yang cikgu katakan tadi, disebabkan kekangan kawasan kita, okay, jadi Syarul akan melakukannya dengan jarak yang pendek dan dilakukan secara simulasi. Baik, Syarul telah bersedia? Okey, silakan Syarul. Okey, baik. Untuk mengangkat beban, peserta harus dalam keadaan mencangkung dulu. Yeah. Okey, untuk mengelak berlakunya kecederaan di bahagian pinggang peserta. Baik. Seterus itu, peserta akan memakai beban. Nampak okay, berat tu, Ibu. Ya, yeah, betul. 50 kilo. Dan peserta akan bangun dalam keadaan ya. Nampak? Okey. So, ini bagi mengelakkan berlaku kecederaan kepada peserta. Baik, Syarul dah bersedia. Boleh angkat posisi Syarul. Baik. Syarul telah bersedia. Okey, sedia. Baik. Seperti mana yang saya katakan, Syarul akan melakukan simulasi. Yeah. Sebabkan ruangan kita yang terhad, maka Syarul akan berulang alih. Larian berulang alih lah. Yeah. Okey, kalau dalam situasi yang sebenar, lokasi di kawasan yang lapang, peserta akan melakukannya dengan jarak 50 meter. Okey? Okey, baik. Syarul, macam mana? Okey? Baik, sekarang ni Sean. Sean nak cuba? Boleh je, Igu. Boleh. Okey, okey, baik. Untuk letak beban, yeah, dalam keadaan yang sama, peserta harus dalam keadaan yang cangkung. Yeah. Kerana bebannya 50 kilo, cangkung. Okey, dan
turunkan beban ini. Barulah peserta bangun semula. Baik. Okey, Sean, silakan. Okey. Okey, saya akan bantu Sean untuk memakai beban, okey. Okey, so kena cangkul ya, Go? Ya, jangan kena cangkung. Saya akan letakkan beban. Okey. Okey. Okey, baik. Okey, sedia, Sean? Okey. Okay. Baik. Sekarang ni Sean akan berlari. Okey, boleh, Go? Okey, sedia? Sedia. Okey, sedia. Wah. Okey, dalam keadaan kelajuan mana peserta berlari itu terpulang kepada kecergasan peserta. Ada peserta yang mungkin boleh berlari dalam keadaan tempo yang laju, mungkin ada peserta yang berlari dalam keadaan tempo yang perlahan. Selagi mereka menghabiskan jarak 50 meter, peserta itu dikira layak lulus ujian ini. Okey? Oh, okey, sebenarnya Sean, dalam aktiviti khusus kenaikan pangkat ini, biasanya kadet akan berlari beramai-ramai dengan ada lagunya. Oh, ada. Okey, Sean nak nyanyi lagunya ke? Boleh, cikgu. Okey, cikgu akan mula dulu, lepas tu Sean akan ikut eh. Okey. Okey, dia bermula macam ni. Lari, lari. Lari, lari. Kita lari. Kita lari. Agar kuat. Agar kuat. Urat kaki. Urat kaki. Tulang besi. Tulang besi. Nampak Sean pun dah mengah dah tu. Jadi kita boleh berhentilah di sini. Okey, Sean? Okey, boleh, Igu. Okey. Alright. Baik. Nak turunkan beban? Okay, dalam keadaan yang sama. Cangkung. Cangkung. Okey, dan turunkan beban. Okey. Baik. Itu sahaja. Okey, baiklah, cikgu. Nampaknya kita dah selesai dah untuk item-item yang ada dalam ujian kecergasan diri untuk kenaikan pangkat. Yeah. Tapi sebelum kita berakhir, mungkin cikgu boleh berikan sedikit panduan kepada mereka yang menonton sekarang yang akan menduduki ujian ini, cikgu. Baik, sedikit panduan kepada semua kadet-kadet yang di luar sana. Baik, pertama sekali semua kadet mesti persiapkan diri untuk aktiviti 5 item kecergasan ini yang akan dinilai. Jadi rasanya semua kadet dah tahu, bolehlah lakukan latihan di rumah. Bermula dengan larian 2.4 km, bangkit tubi, lentik tubi, tekan tubi dan akhir sekali mengangkat beban. So peserta ataupun kadet-kadet yang berminat untuk kenaikan pangkat boleh berlatih di rumah sebelum menghadiri kursus kenaikan pangkat ini supaya mereka lebih cergas, lebih bertenaga dalam kursus nanti. Okey, terima kasih Cikgu Asyar atas perkongsian ilmu cikgu pada hari ini. Dan kepada mereka yang menonton di rumah, pastikan anda sentiasa menonton Didik TV KPM. Jangan lupa setiap hari Rabu dan Khamis pukul 6.30 petang untuk badan beruniform di Didik TV KPM. Jumpa lagi. Bye.